sengkol guys. Nah ini kita potek-potek ya, ini kelihatannya banyak nih, tapi kalau udah dibuka itu paling sedikit ya. Nah, lumayan lah. Oh, jadi jengkol itu kayak gini. Nah, buat yang belum tahu jengkol, ini baru dari pohon ya, baru dari pohon. Kita kupas-kupas dulu. Oke, jengkolnya masih muda kayak gini. Dibelahnya pakai pisau guys. Nah, dipotekin jengkol muda. Kulit luar jengkolnya itu keras banget ya, jadi mesti dibantu dengan pisau. Dari kulit jengkol yang segini, seabrek-abrek kulit atau cangkangnya, kita dapat jengkolnya segini guys. Mantap, jengkol muda.